Di belakang rombak ini ada seekor kucing yang tertidur menahan lapar. Ini nih kucing penunggu warteg, penunggu warkop. Ini suka nungguin di sini. Emang kucingnya itu ini ya, penunggu di sini dia nih. Penunggu dan penglaris di warkop ini nih. Ini selalu nungguin saya di sini dia nih. Ini nih emang suka manca, tahu enggak sih kucing ini? Aku belum kasih nama sih dia. Cuman dia ini sering di sini nungguin aku sini, manja kucing ini. Nama kamu siapa? Udah ada yang kasih nama belum? Belum. Tapi kamu gak ada yang nyakitin kan? Sini ya, selama kamu sini gak ada yang nyakitin ya. Ya udah. Kamu selalu doain war ini, warkop ini ya. Ya. Iya. Ngomong. Sini. Makan di mana ya? Di sini aja nih. Sini. Kamu ini benar-benar pemer kucing hebat kamu ini ya. Sabar. Kamu keluarin makanannya dulu ya. Kamu baca doa dulu. Nih. Tuh. Oh. Ya. Makannya habisin, jangan sampai enggak habis. Mubazir ya. Kalau misalkan enggak habis, sayang. Oke. Cari duitnya capek. Kamu makannya kalau nggak habis, kamu berarti tidak menghargai kami, ya. Enak ya? Enak lah. Orang disetiain. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi dia selalu di warteg ini teman-teman, duduk di sini nih, di meja, di kursi atau meja lah pokoknya, duduk di situ dia. Setiap hari nungguin sini. Alhamdulillah badannya sehat sih. Sehat-sehat ya. Itu dia lagi tiduran gitu ya. Meng. Meng. Sini, nih. Nih. Sini. Meng. Sini. Apa? Ini di depan ruko, mau buka juga sih rukonya. Nih. Aku ajak ke sini aja. Meng. Mungkin dia sini sayang. Bukan sini ya. Kita senangkan sini aja ya. Karena ruko ini mau buka teman-teman, kayak enak ya. Nih. Kamu sakit? Hah? Enak badan? Hidungnya ada apa nih? Ada hitam-hitam. Udah kenyang apa belum? Tapi badannya kelihatan gemuk sih, kelihatan sehat sih badannya. Lah ini ada si ini nih, nongol dari mana dia? Sayang? Kenapa? Kenapa nggak mau mam? Sakit apa gimana? Nggak sakit ya? Ya. Sehat sih ya. Nah jadi tempat ini teman-teman, tempat ini itu dimana saya suka
sih makan kucing waktu itu nggak kayak gini. Ini tuh udah dihancurin lah ya sama pemiliknya, mungkin mau dibangun apa gitu. Tapi yang jelas ada kucing yang selalu di sini. Dan kayaknya dan ini tuh nenek dia nungguin sini nih. Menyelinap tuh, liatin. Liatin deh. Ini dia, tinggal dia ini doang. Kayaknya tinggal ini doang deh. Karena aku tadi lihat-lihat nggak ada yang lain selain dia. Sini, Mam. Nih. Sini, Mam. Nih. Insyaallah dia nungguin aku di sini, teman-teman. Ya sini sini, Mam nih. Nih. Nih, Mam nih. Insyaallah. Nanti siapin dulu ya. Karena dia selalu di sini. Besok itu sama ada 3 atau 4 anaknya dia. Ya nih nih nih. Jadi dia tinggal ini doang. Nih, silakan silakan. Iya. Ngiong-ngiong takut mungkin ya. Jadi waktu itu ini tuh tempat ini apa kayak yang apa sih namanya tuh? Roko-roko gitu nih. Mam, nih. Silakan. Tapi sekarang itu udah kayak yang lagi mau dibangun sama pemiliknya. Entah mau dibangun apa. Enak ya, bisin. Itu kucingnya kayaknya sedang menuju ke ruko itu. Mungkin mencari makan atau dia sedang ingin beristirahat gitu. Coba aku panggil aja ya dari sini. Aku sembari duduk gitu ya. Sembari duduk dan aku coba panggil dia. Kayaknya sih dia lagi cari makan sih. Jadi kesini sih. Lucu banget ya, insyaallah. Alhamdulillah Allah turunkan ya. Alhamdulillah Allah kasih kita suatu makhluk yang lucu, menggemaskan ya, untuk hiburan kita di dunia ini. Seperti ya makhluk ini. Sini. Nih. Iya, Mumam ya. Aku siapin dulu deh. Aku siapin dulu ya. Ini aku siapin dulu. Yang jelas dia pasti lapar ya. Kalau dari gerak-geriknya, kalau dari jalannya. Jadi kalau dia jalannya gini nih, set 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 gitu. Dia lapar biasanya. Nah, tapi dia takut, Neng. Sini, Seng. Neng. Dia malah ke situ. Neng. Eh. Dia takut, tapi ini saya coba siapin dulu aja ya makanan ini. Aduh, jatuh lagi. Ini adalah sebuah makanan yang dimana diolah diolah di mesin penggilingan. Nih 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 ya. Silakan. Takut dia, masya Allah. Kalau kucing takut kayak gini ya, teman-teman ya, ini tandanya dia sering diusir, sering dikasarin. Aku agak ngejauh aja tuh dia. Aku gerak dikit aja, dia kayak yang ketakutan. Sehat ya. Di belakang gerobak ini ada seekor kucing yang tertidur bukan karena ngantuk, melainkan dia karena lapar. Dia tertidur di tempat penyapu sampah. Lalu aku bangunin, aku sediakan makan dan dia lahap banget makannya. Mudah-mudahan dia senang dan sepertinya memang bahagia sih. Alhamdulillah masih bisa berbagi ya kepada kucing ini. Sehat ya sayang.